ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berkah, berkah, berkah. Ayo, pakai helmnya. Iya, tapi ayah merem dulu. Ih, lo kebanyakan nonton sinetron pakai merem-merem segala. Iya, ayah, kan biar so sweet kayak di sinetron-sinetron. Nih gue merem nih, nih udah merem. Jangan ngintip. Kagak. Buruan, buruan. Yeay, ayah Manwar. Lo ngapain sih? Jadi gagal nih gue mau ngasih surprise. Kalian teh nggak bosen temenan dari bayi? Tahu, berduaan mulu tiap hari. Nggak bosen apa? Gue juga bosen liatnya. Ayo beruan, lo mau ngasih gue apa? Ah lama. Udah yuk cabut yuk. Ya ayah, ayah tunggu. Yaudah deh aku kasih surprise-nya. Surprise. Tapi janji merem lagi. Iya, yeah, iya. Yeah. Lu juga berdua merem. Awas lu melek lu. Ayah tahan ya. Beruan. Satu. Dua. Pikir lah. Gagal lagi kan? Diam lu! Ayah, pulang sekolah, gue mau nantangin lu main bola. Ayo, siapa takut? Oke ya, gue tunggu pulang sekolah di lapangan basket. Tapi inget, jangan pakai kutu. Kutu? Gue gak kutuan! Emangnya kamu teh masih kutuan, Ayah? Udah diobatin semalam, cuma kagak tahu ini gatel lagi. Rontok lagi. Raya nelpon kagak sekolah. Assalamualaikum. Nya, rambut ayah rontok nih. Gimana nih, Nya? Rontok gimana? Rontoknya parah. Rambut ayah tuh kusut. Malu taunya kalau mau ke sekolah. Ya udah mending lu sekarang pulang deh, kakak usah sekolah dulu ya. Jadi pulang nih, Nya? Iya, udah buruan pulang. Ya udah deh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya? Gue disuruh pulang sama nyak gue. Suruh pulang? Aku anterin ya? Kagak usah Anwar. Mendingan lo ke sekolah aja terus nitip. Bilangin ke guru kalau gue gak bisa sekolah, lagi sakit ya. Terus orang sakitnya mana? Ntar nyusul. Nyusul? Eh ayah, ayah. Terus surprise-nya gimana? Udah nanti kapan-kapan ya. Assalamualaikum. Kapan-kapan. Waalaikumsalam. Ayah. Gagal lagi deh surprise-nya. Ya ampun, masih banyak kutunya. Aduh. Wah, ini pasti gara-gara obat kutu dari Bang Opi semalam. Aduh, bagaimana nih? Udah kutunya kagak hilang. Rambut ayah rontok. Pas main bola tuh ganggu bangetnya. Apalagi ya, Nya. Ayah tuh selalu diledekin sama si Dona. Katanya ayah kutuan. Dona lawan main bola lu? Iya. Yang mainnya bibirnya lancip. Mm-mm. Yang nyaranya menor. Kebangetan. Raye, gimana kalau digundulin? Kayak Ronaldo, pemain bola idolanya. Cakep tuh. Kayak gini ya, Nyak? Iya. Kayak Ronaldo ya? Cakep sih, Nyak. Cuma masa ayah pakai kuncung kayak gini? Kagak mau ah. Ini kan yang zaman dulu punya, udah gak ngetren sekarang. Ayah kagak mau. Nah, kalau kayak gini ayah mau. Lagi tren sekarang, cakep. Gini aja lah, Nyak, pelontos semua ya. Iya deh, yang penting kayak Ronaldo juga. Cakep tuh. Bang, inget ya bang, botakin kayak Ronaldo pemain bola idola gue bang. Iya kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Beh. Halime nih. Hei, lu, Meh. Ada apa, Meh? Bang Opi ada enggak? Ada, no. Masih molor. Ada masalah apa lu? Nyariin abang lu, hah?
Pokoknya hal ini kakak mau tahu, babe mesti omelin tuh Bang Opi. Ada sendiri dikerjain ponakan jadi korban. Astagfirullahaladzim. Ye, yeah, ntar gue omelin. Yaudah be, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor begini masih dipiara aja. Yang bikin gak udah mati. Banyak kan gak asapnya daripada hasilnya. Assalamualaikum, Be. Waduh, si Halime. Bang Opi ada kagak, Be? Wah, penyakit. Pasti dia mau ngomelin gue nih soal obat kutu. Gue mesti cari selamat nih. Aduh, jatuh lagi pici gue. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, peci hadiah dari ustaz gue diinjak. Malah gue korengan deh nih. Alah, Romanya panik banget. Ada apaan, Sek? Bang Opi mana, Be? Opi tadi gue suruh... Astagfirullahaladzim. Gue suruh cuci motor di sini. Boro-boro dicuci. Nah, akhirnya masih utuh. Nah, tuh anak kan. Masih kabur tuh, takut ketemu sama Halime. Ini nih, Be. Ini obat kutu ya Bang Opi beli buat Rohaye. Gara-gara nih obat, rambut Rohaye rusak, lompok. 300 ribu nih, Be. 300 ribu? Iya. Ya ampun. Ini mah 20 ribu juga udah kemarin. Benar-benar deh si Opi. Udah ngerong-ngerong orang tua mulu. Sekarang adiknya dikerjain. Kalau kagak ingat nih, nyekek anak sendiri dosa. Udah gue becek-becek lo. Aduh. Wah, dikipin gue. Opi. Bang Opi. Keluar. Umpet di situ. Keluar. Maaf, Halime. Bang Opi, Bang. Sini lo. Keluar. Sini gak lo. Umpet di sini lagi lo. Keluar lo. Keluar lo. Lagi. Kebangetan lo kerjain gue. Ngumpet, Bambe. Ah, Be. Percuma saya ngumpet. Keluar. Udah, Be. Ajar aja, Be. Kebangetan, Be. Ngerjain Halime, Be. Emang kebangetan, Bang. Ini segala obat beginian. Lu beliin cucu gue. Kebangetan, lu. Ada lu sendiri masih lu kerjain. Tega banget sih, Bang. Gara-gara obat ini rambut Rohaya jadi rontok, Bang. Ah, gue pake juga gak apa-apa tuh, lihat. Rambut rontok juga gak apa-apa. Kumis lu juga gak apa-apa. Ini cucu gue. Cucu kesayangan gue apa rambut lu. Iya nih mau gue telepon kok. Ayo kita main. Sebentar Ratu. Kita teh lagi nunggu Rohaya. Bikin lama aja sih tuh anak. Iya Fatimah, gue jalan sekarang. Itu kayak si Aya. Kalau dilihat tasnya kayak tas punya Aya. Aya, ternyata kalian tuh ngandelin Rohaya. Siapa takut? Ayo kita mulai sekarang. Nah gitu dong. Tapi kita gak main futsal. Tak main futsal? Kita main apa tuh? Main bola bekel atau main clearing-clearing? Kita main basket futsal. Hah? Basket futsal? Aya, kamu mau kemana? Gue buru-buruan mau tanding bola. Tanding bola? Terus sepatu bolanya mana? Gampang lah, ntar gue minjem. Minjem? Ya elah Ayah, tenang aja kali, aku kan bakal ngasih surprise buat kamu. Iya Time. Halo, Ayah, lo mana sih kok gak nyampe-nyampe? Iya, ini gue jalan, sabar. Buruan, lo mau ngasih gue surprise apaan? Oh iya, gue lupa, sorry, bentar ya. Tunggu ya. HP lo mana? HP? HP gue di tas lah, pakai nanya lagi lo. Banyak ngomong lo. Ayah, jambret! Ayah! Jambret!
kosong. Hey, kemana sih itu Ayah? Cuma itu doang harapan kita. Ini tas kamu. Sama-sama. Tadi waktu kamu nendang ember, hebat banget ya. Tendangan lu juga tadi keren kok, kenceng. Tas gue aman kan? Iya aman nih. Sepeda aku. Gue minta maaf ya. Gue janji pasti bakal gue ganti. Tapi kagak sekarang, gue lagi buru-buru. Ya, gue minta maaf ya. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh. Apa lu liatin Ayah terus? Oh. Namanya Ayah. Aku belum kenalan tadi. Dih. Pengen buat kenalan lu. Ngapain sih dia tadi ngintilin gua mulu? Bukannya gitu. Kamu lihat dong roda sepeda aku. Keriting nih, gara-gara Ayah. Keriting? Nyalon kali. Emang lu gak dengerin? Apa kata si Rohaya bilang? Dia itu bakalan gantiin sepeda lu. Tapi Rohayanya di mana ya? Mendingan sekarang lu cari Rohaya ke lapangan basket. Di kelompek sebelah tuh. Kompleks sebelah? Terserah lu ngomong apa, maksud gue itu. Tapi lewat mana ya? Kalau mau ke kompleks sebelah? Itu si DL. Lewat jalan DL. Derita lo. Lo ya lama-lama tau gak? Bikes. Apalagi tuh bikes? Bikin kesel. Habis kita kalau nggak ada si Ayah. Aduh, cari dong Ayah gimana nih? Biarpun sampai perang dunia ke-7, kagak bakalan gue kasih tahu si Rohaya ada di mana. Ojek kok kawan? Kagak bang, makasih. Anwar, Anwar, masih jauh nggak nih lapangan basketnya? Ih, lu ikutin gue mulu, bikis tau kagak lu? Bang, ojek bang, buruan ih lama amat sih lu. Eh kawan, kawan di belakang sini. Oh iya gue lupa, lu sih lama. Dia buruan bang lama iya, buruan. Lah, dia malah naik ojek. Stop, stop bang. Astagfirullahaladzim. Kenapa kakak? Udah orangnya agak ada, udah aman. Ini masih terlalu dekat ini. Dia gak apa-apa, berapa bang? Sudah sekelasnya saja. Sekelasnya? Iya. Yakin? Yakin, tidak apa-apa. Nah, hijau itu sama papa itu. Ceng. Kasih ya bang. Saya duluan ya. Iya. Yeah. Aman. Anwar. Lu ya, gak dimana-mana, nongol mulu. Kenapa sih kalau ketemu aku kayak liat setan? Pikes deh. Lu tau gak sih, bikin kesel gua mulu. Botak.